Yo guys, sampai di sini. Hari ini gue bakal coba bikin hyperbaric lagi, tapi sekarang gue bakal pakai Yugi 3. Nanti yang gue tumbalin sebelahnya bisa immortal, sebelah lagi bisa guardian. Jadi kita main Beleric immortal Yugi 3 ya. Let's go. Oke, mana Beleric? Oke, gue dapat baliknya. Aman, 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 aman. Oke, ini kita pasang-pasang dulu. Ada Karina. Ini gue kayaknya mending nyari flicker aja sih di sini sih. Jadi biar Beleric nanti ke belakang langsung multi. Biar nyari stacknya lumayan gampang. Biar nggak langsung mati duluan gitu. Kalau enggak inspire juga boleh sih. Ya pertama flicker, kedua inspire, ketiga purify, itu ya list prioritasnya. Revitalis bisa sih buat. Revitalis bisa sih sebenarnya sih. Boleh deh. Kalau purify nanti kita nyari warrior blessing aja sih. Oke, diambil ambil pasang. Buat sekarang biar jadi TB dulu sih beleriknya. Ini musuh-musuh nih pada pakai ini nih. Tars, Tars, Tars. Ya malas banget nih musuh lawan Tars 3 ada 2. Ini Vale 1. Abus 3. Ya Karina. Karina bisa gak? Ini gak? Last hit ya. Soalnya Karina. Oke. Okay. Paling gue yang last hit kayak gak apa-apa. Ini menang gak ya? Kayaknya kalah sih ini sih. Kalau dilihat-lihat sih. Kena sundul Akai Shield. Soalnya ini tebel nih. Dari tadi paling gue ngelok si ini nih, si Grok. Galak kena sundul. Oke, abis ini kita keluarin satu ini si Akainya nih. Oke, Karina ambil. Ini kesini dulu. Biar yang tip ini doang, immortal doang. Karina nanti kita ambil dua ini nih. Buat sementara Karina juga bisa jadi hyper sih. Kalau bintang 3 bisa jadi tumbal juga kok. Pengen aja nanti gue tumbal gue ini Martis bintang 3 sama Alot bintang 3 kalau bisa. Kalau enggak ya paling memakai sebelahnya guardian buat nyawanya. Lihat nanti ya. Oke, ulti ber. Nice. Ini menang nih. Menang ini, menang ini, menang. Karina last hit, nice. Final last hit lagi? Oke, enggak. Keluar dong, pasti dong, immortal. Nice. Immortal, Beleric. Ini ke sini. Up level. Nah, gini aja dulu. Amun sementara buat ini doang, buat nguatin Karina gua. Sama kalau bisa aktif ini dulu, boleh sih. Nyari flicker gua nanti. Oke, gua lawan si Randall. Di hypernya Lance. Oke, agak susah nih lawan Lance nih. Beleric gua bisa last hit gak ya? Kira-kira nih bro. Oh bisa dia. Pintar dia. Oh dapat 2. Oh pintar juga kau bro. Dapat 3 dia. Kalau ini dapat lagi jago lu bro. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gak expect banget tapi ya bisa dapat 3 dia. Oke, gua ngambil ke 1, 2, 3. Ke 6 ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dalam. Diambil langsung sama dia. Gua kira Sabi Alonso. Ini aja dah. Buat magic damage enggak apa-apa. Immortal juga bagus tapi ini dah. Biar ngedamage dulu dah. Nanti kita carinya winter soalnya. Ini bisa bintang 2 nih. Ambil jangan ya. Nah, ambil lah. Apa-apa dah. Itu 100 magic power sama 10% nyawa. Oke sih. Oke, lumayan sama ngestun musuh dulu kan. Jadi ini tuh jadi kucing. Ya, kena ikat Beleric gua, bro. Pem. Santai, santai, santai. Kill Beleric. Nggak dapet ya. Oke, yang penting menang dulu lah, nggak apa-apa dah. Agak susah ya nyari stacknya ya. Iya, agak susah. Tadi sih dapat 3 hoki semua itu. Dapat lasitnya sih. Kita ketemu siapa nih? Dubi, ketemu Dubi. Karsan Arson. Santai sih, santai. Walaupun balik gue yang kena pukul duluan ya. Ulti dulu yuk, bisa ngkill gak? Gak sempat ngulti dia. Oke, ini bisa menang gak? Ini menang. Ada Karina, santai. Balik gue masih belum bisa lasir lagi bro. Susah banget ya, masih level 1 nih. Oke, Karina. Oh enggak, kira bakal Karina yang last hit. Cold attack boleh sih.
6300 magic power, tapi coba refresh dulu yang lain. Ini aja deh ya. Kita nanti ngerolnya di level 7 ya. Biar sekalian nyari bintang 3 Beleric. Mantang 7. Lampu please atau enggak winter please? Ah, lampu nice. Nah, gini dong, lampu dong. Item udah oke, dapat lampu. Ini gua nanti pengen apa namanya? Winter, terus ini gua ganti sama si yang bakar tuh namanya gua lupa. Itulah yang bakar-bakar tahu kan? Kesini dulu deh. Flicker. Oke, ada flicker nice. Ini ke sini, ini ke si Akai dulu. Ini mending gua ganti pakai dulu ya. Nah, gini 4 nih. Dihajar mereka Beleric. Oh, dia win streak udah level 7 dia win streak. Oke. Kita shutdown dia sekarang kawan. Tarik, nice. Sedot ulti Beleric. Brr. Kurang damage. Enggak apa-apa, santai. Agak susahnya kill-nya awal-awal gini ya. Tapi kalau udah jadi harusnya sakit banget sih. Harusnya ya. Ih, enggak dapat acid lagi. Ini juga kayaknya dapat nggak ya dia? Beleric, lasit Beleric. Bisa yuk. Nah, gitu dong. Wah, winter dia. Ah, bagi damage, bro. Ya, kesiram sih. Tapi gue juga ikut kesiram. Hai. Oke, lawan si Varel. Dia itu tas 3, kan? Iya, dia main. Oh, ini enak nih. Kalau gue menang, dapat berry kill banyak. Enak nih lawan Mystic Bro kayak gini nih. Oke, 4 stacknya masih belum dapat kill ternyata dia. Beric kill dong Beric. Ah lah, kena itu lagi ulti. Aduh, nggak dapat apapun ya. Oke, ini kita bisa up level. Biasanya nyari Beric nih di sini. Beric keluar satu. Oke, nggak ada blessing. Nah, Beric ada kunci dulu, takutnya gue lupa sama ada efek sana juga nih. Gue coba tumbalin satu kali ya. Coba ini deh satu deh. Kalau tumbalin dua kayaknya masih belum sih. Masih bintang 1 juga soalnya Beleric nih. Martis gue masih belum ada stack. Karina 7. Karina bintang 3 boleh sih. Jadi tumbal. Ini flickernya kemana? Kiri kanan? Oh, ke Mia. Oke. Nggak akan mati lah Mia nih. Susah nih. Agak lama sih. Ulti. Aduh, tipis. One-one-nya tipis. Sekali burn lagi. Tapi keburu mati sama Amon sih. Iya. Beric. Placid. Pintar ulti Beleric. Ini tetap mati gak? Keburu nge-shield dia ya. Beleric gak dapet ya. Ya masih 5 gak dapet. Nah, nice. Pintar. Ini ambil. Kita ngambil kedua terakhir. Ada Magi, ada Immortal. Boleh sih dua-duanya sih. Ya kalau pakai mage jadi sakit, tambah sakit lagi sih sebenarnya sih. Boleh dah mage dah. Jadi guardiannya kita nggak jadi ya. Ganti sama mage. Gak apa-apa. Biar damage balik gue lebih gede. Ah, bintang 2 nice. Magenya ganti ke sini. Ini mending gue kasih Karina aja dulu. Ini harus gue pasang kalau gitu. Ntar ini ke sini. Jual. Coba ngeroll lagi dikit. Beleric boleh. Beleric siapa namanya? Kayak bintang 2. Nggak ada blessing ya. Ini masih gue tumbalin dah satu dah. Apa-apa. Masih satu tumbalnya. Kayak beraja musti. Ultinya berapa sih sekarang? 2000. Nah, Beleric. Masih kurang. Santai. Masih stucknya masih 6 juga. Masih bintang 2 juga kok. Aman aja. Nah, ulti. Ah, telat. Ya, jadi dirotnya nggak kena ulti. Kalau kena ulti tadi mati tuh dirot tuh. Nggak dapat lasit lagi, oke. Nggak jadi masalah. Please. Biar cepet gue bro. Jadi, agak susah ya perburuan lasitnya nih. Beleric, nice. Vale, nice. Oh, ada Amon. Arlott bukan Amon. Bentar. Ini kesini. Tapi itu udah 6, boleh gini dulu. Beleric, nice. Amon nanti kita ambil lagi. Arlott itu ya, bukan namanya.
tumbalnya Akai dulu aja. Oke, Beleric. 12.000 darahnya. Ininya 2.300 damage-nya. Nah, gini udah sakit nih. Gue tinggal butuhin aja nih. Ulti ber. Tinggal butuh apa namanya nih? Pengaman. Ulti ber. Eh, kok ultinya hilang? Ah, kalah, bro. Kerubah dulu, nice. Nice. Gak jadi kalah kah? Gak jadi kalah kah? Wah, sakti kalau gue gak jadi kalah nih. Ketolong sama ini. Ketolong sama Molina 2 kali. Harusnya battlefly gue tadi udah mati tuh. Oke, ada mage. Ini enggak. Ini boleh, premium client. Ally score boleh sih sebenarnya sih. Ini aja, premium client aja ya. Ambil. Repress. Akai, enggak. Kita mau jual nanti Akai. Kata blessing tuh orang. Kayak jual dulu, Aurora bawa. Ini bawa. Oke, ini jual. Jual. Sini. Nah. Masih belum ada tumbal ya, nanti aja. Masih belum bintang 3 juga tumbal gua nih. Berarti kita yang bakal tumbalin ini sih. Dua-duanya di immortal kalau gini. Nah, winter, nice. Ini clone aja gitu ya. Clone boleh sih buat bintang 3 ini bari kayaknya. Kayaknya itu deh. Ini ke sini, ini ke Martis. Oke, Karina bintang 3 bisa jadi tumbal sih. Ini gua enggak dapat blessing kah? Blessing? Ya, enggak dapat blessing ya. Ini ke pack sana aja kalau gitu yang bintang 2. Ya langsung tumbalin aja dah itu dah. Karina satu lagi buat tumbal nih kalau kalah Odet jual dulu. Langsung tumbalin 2 ya. Jangan deh, satu dulu deh. Sebelah dulu. Lawan Ain. Wah, agak susah nih mukulnya mukul Akai dulu dari gua. Aduh, kena DHS lagi. Ulti ber. Sakit loh. Tapi masalahnya nih yang kena lock-nya Akai nih. Oke, ulti dia mati dua-duanya. Ber. Oke, kill. Oke, seenggaknya kita menang di sini. Santai. Kena gibuk lord mati dia. Ini yang ini udah jadi ya. Siapa tuh? Tars 3 nih. Gua harus cek dia pakai apa Tars 3-nya. Yang lain nanti aja. Nah, bintang 3. Blessing, nice. Oke, bintang 3. Nah, kalau gini tumbal gua udah bintang 3 dua-duanya nih. Gua bisa gantiin satu siapa ya? Arlot paling. Yap, Arlot aja jual jadi. Arlot, terima kasih untuk jasamu kawan. Ini tinggal nyari Beleric, gua tinggal 3 lagi. Beleric. Berapa nih? 7.900. 1.200, 3.000 ya ultinya tuh. Ulti ber. Langsung darah, langsung booster pula, penuh lagi tuh. Ber. Bener nih, ditambah mage nih penyelamat banget sih. Damage jadi gede banget. Oh ya, Tars tadi dia ngambil. Dia full hero ini apa namanya nih? Inferno Fin. Agak PR juga nih kalau nanti ketemu kurja dia. Mana nih Beleric? Oke, Vale gua satu lagi. Oke, Beleric, nice. 2 lagi. Gua lupa lagi harusnya tadi ngecek stoknya berapa ya. Ini nambahin darah ya udah. Ini pindahin ke udah sih di situ aja. Vale satu lagi. Kalau Vale bintang 3 kayaknya mending tumbalin Vale deh ya. Kan magic damage kena tarik juga kalau si ini tuh. Harusnya ya. Yuk, Beleric yuk. Darah 16.000. 1.200. Wah. Kena kamehameha kiri kanan sih. Sakit banget ya. Oke, dapat last hit. Nice. Buti lagi. Ber. Woi. Alalalalala. Iya, kena god gitu susah juga gak ada pelikar ya. Oke, Fatbok. Gue ngambil ke terakhir ternyata guys. Paling gue dapat apa nih ke terakhir nih.
Kapasitas kayaknya nggak mungkin. Ini boleh sih buat tumbal gua nih. Tumbal gua dikasih item magic biar ini biar ketarik sambil balik. Vale. Ntar ini kalau gitu ke Vale dulu deh. Belerik, 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 belerik yang lain nanti aja dulu. Oke, satu lagi. Satu lagi. Gak keluar deh, oke. Kayaknya mending Vale sama Karina deh. Ya dah, Vale sama Karina aja dah. Biar magic damage gue lebih gede lagi kalau tembalin Vale nih. Tuh, 3.500-an. Brrrr. Ah, tapi turun bintang, bro. Brrrr. Belerik, brrrr. Brrrr. Nice. Nice. Ber lagi, mati lagi dia. 18. Oke. Ber. Kalau nge-kill ini kayak itu nggak sih? Coba 19 ya dia. 19. Oh, kehitung. 21. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Kehitung ternyata ya. Okay, Belerik satu lagi. Aduh, nggak keluar beleriknya lagi. Ini gue mending ambil dulu deh. Ini jual dulu Selena, nanti kita ambil lagi satu lagi. Apa roll aja dah? Ah, nggak ada belerik. Oke, lawan. Guardnya ada bintang 3 belum? Belum. Ada 3 sekarang guardnya, bro. Semuanya kena belerik. Gak sempat ngulti lagi kena stun belerik gue, bro. Kayaknya kalau gini harus dipisah-pisahin si lawan sini sih. Gak bisa ditumpuk-tumpuk kayak gini sih. 25 ada baiknya, bro. Sakit banget. Ini dia menang ya. Itu hyper. Oh, Sun ya dia. Eh. Bagi damage kah? Oh, enggak deh. Si Gore ini menang pasti. Oh, Winter. Bagi damage. Oke, okay, nice. Bagi damage. Ini nggak akan keluar lah. Belerik satu lagi. Astaga, Bung. Apa gua harus nyari Winter deh, nyari clone di sini kita. Gila banget enggak keluar dong. Dia udah bintang 3 sih. Aduh, guard-nya satu lagi ya. Ya, guard-nya dia satu lagi. Berat juga nih. Masalah balik gua masih belum bintang 3 dari tadi nih. Belerik, belerik, belerik. Ber. Oke. Okay. Ya ini clone aja dah, udah dah. Gak dapat mulu dari tadi, wah. Nah, clone. 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 Blessing dia. Harusnya yang blessing mage gua, bro. Vale. Magicnya udah gede sih, 200, 200, 100, 500. Ini gua harus nyampe Fatbox ini. Kalau enggak jadi 66 nih. Tapi masalahnya Gord, bro. Gord. God, lawan balik bintang 3 gue susah sih. Ya, bintang 3 Godnya. Langsung hilang. Ber. Wah. Tapi sakit banget loh. Ber. Alah, kena setun. Balik, weh. Wah, tapi sakit banget. Ya, tapi tetap aja mati. Coba bayangan gue menang gak? Menang lah. Ber. Sun, langsung segitu Sun. Berarti kalau abis ini gue ketemu si Randel. Ketemu si Randel. Eh, satu lagi dia. Oke, okay, ketemu si Randel masih menang. Di sini gue kelawan si itu kalah. Tadi namanya 17 ya. Kita simpen agak sini deh. Biar balik gue. Kalau ketemu si ini bisa ngulti si Gord-nya ya. Ininya kita agak sebar gini. Jadi nanti si Tigril ultinya kesini nih. Kalau ketemu si Deka, kalau ketemu Randel, gak masalah sih dimanapun. Kayaknya ya. Kayaknya gak masalah gua. Yuk kita lihat. Belerik. Waduh, kena Starfall. Bahaya nih ulti. Kasih dia Winter dulu. Nice, sudah Winter itu. Ulti, Belerik, ber. Nice. Jangan sampai turun bintangnya. Aduh, turun.
Oke, menang. Ber lagi. Masih waktu masih banyak. Balik ber. Ber. Oke, menang. Oke. Nice. Satu lagi. Ini nih yang paling susah nih lawan si ini sih. Oh, dia belokin ke situ. Tuker ya. Oke, kalau gitu nanti kita pindahin ke situ ya. Set, harus cepat tapi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Guardnya di situ. Beri ulti dulu sebelum kena Kamehameha. Nice. Damage-nya berapa? 28 ya. Ulti, ber. Nice. Kalah kita sih, nggak bisa sih. Lawan Gord ini susah banget ya. Masalah belum sempat jadi lagi. Aduh. Ah, kehilangan semangat, bos. Lawan Gord susah sih. Thank you, guys.